Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya teman-teman? Jumpa lagi bersama Bang Dencan di YouTube. Di sore hari ini Bang Dencan sedang berada di Kota Bungo, tepatnya di Semagor Morobungo. Perjalanan kali ini teman-teman, saya mau menuju ke dusun namanya Danau Bulu, Kelurahan Jaya Setia teman-teman. Oke teman-teman, ikuti terus perjalanan ini agar teman-teman tahu dengan dusun Danau Buluh Kelurahan Jaya Setia teman-teman. Nah sekarang teman-teman, dari sini teman-teman tinggal lurus saja, ikuti jalan raya ini teman-teman. Juga teman-teman bisa melihat di kiri kanan jalan banyak sekali bendera merah putih yang dipasang oleh warga di sini. Tandanya kita akan merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78 teman-teman. Oke teman-teman, seperti biasa jangan lupa bantu subscribe channel ini agar bisa berkembang seperti channel-channel yang lainnya teman-teman. Perjalanan sore ini teman-teman agak asik karena cuacanya yang mendung. Habis hujan di sini tadi pagi teman-teman, sekarang cuacanya masih mendung juga teman-teman. Nah teman-teman, untuk perlu diketahui dari jalan ini juga teman-teman bisa keluarnya di Jalan Lingkar Morobungo, tepatnya itu di Dusun Tanjung Menantinya teman-teman. Nah biasanya teman-teman kalau pas acara pawai pegunungan Kabupaten Bungo, Kota Bungo itu macet. Nah, kita bisa menggunakan jalan ini untuk menuju agar perjalanan kita lancar, terhindar dari macet, teman-teman. Nah, teman-teman, di depan ada persimpangan. Kalau kita ke kiri itu ke Tanjung Gedang, kita ke kanannya, teman-teman. Kalau kita lurus tadi itu ke pinggiran Sungai Batang Tebo. Nah, dari sini teman-teman kita lurus saja, nanti kita akan sampai di gerbang masuk yang namanya Dusun Danau Bulu Kelurahan Jaya Setia teman-teman. Nah sekarang kita ini masih berada di Kelurahan Jaya Setia teman-teman, namun belum sampai ke dusun Danau Buluhnya teman-teman. Nah teman-teman, dari sini sudah nampak gerbang dusun Danau Buluhnya teman-teman, artinya kita akan sampai di dusunnya teman-teman. Nah inilah teman-teman suasana yang ada di sini teman-teman. Di sini kalau saya perhatikan di sepanjang jalan memang antusias masyarakat di sini sangat tinggi sekali partisipasinya dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-78 teman-teman. Salah satu cara mereka untuk menghormati jasa-jasa pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan negeri ini teman-teman. Teman-teman juga bisa melihat terus di sepanjang jalan keindahan yang ada di sini. Untuk kondisi jalan teman-teman, jalannya bagus teman-teman. Nah, lihatlah teman-teman berkibarnya bendera merah putih yang ada di sini teman-teman, yang sangat banyak sekali teman-teman, kiri kanan penuh dengan warna merah putih teman-teman. Dan juga ada umbul-umbulnya teman-teman. Nah di depan masih ada juga teman-teman, masih ada juga. Oke teman-teman, dari sini kalau kita mau ke Jalan Lingkar, tepatnya di jembatan Tanjung Menanti itu teman-teman tinggal lurus saja. Namanya adalah Dusun Tanjung Menanti, tidak jauh dari sini teman-teman. Nah kita lanjut perjalanan teman-teman. Sekarang kita masih berada di Dusun Danau Buluhnya teman-teman. Kita akan melihat suasana yang ada di sini, jalan yang bagus, alam yang masih hijau. Nah,
selamat menyaksikan teman-teman. Selamat menyaksikan saja teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa juga di komen ya teman-teman, atau dibantu share juga teman-teman, agar video ini bisa berkembang atau channel ini bisa berkembang teman-teman. Nah beginilah teman-teman suasana yang ada di sini, tepatnya tanggal 16 Agustus 2023 teman-teman. Nah sebentar lagi teman-teman kita akan sampai ke dusun, namanya Dusun Tanjung Menanti teman-teman. Nah dari Dusun Tanjung Menanti itu ke jalan lingkar itu dekat lagi teman-teman, tidak sampai lagi 1 kilometer teman-teman. Nah, ini jalannya teman-teman, ini kita sudah melihat Gapura Dusun Tanjung Menanti atau nama kampungnya Tanjung Sri teman-teman.